akan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan juga untuk supaya kepadaku diberikan, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, maka dengan keberanian aku memberitakan Injil, rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sudahkah di atas ulang tahun ini saya mau berkata dan berefleksi atas perjalanan hidup 32 tahun. Berdirilah tegak. Kalau nabi ini masih bisa berdiri tegak, sudahkah bukan karena tidak ada banyak masalah di tengah-tengah pelayanan sudahkah? Tetapi karena sudahkah mesti menyadari sudahkah pengharapan dan kekuatan yang diletakkan tidak kepada alloy tetapi kepada Tuhan. Sangat serius sudah keras saya mau mengatakan ini, bukan yang tadi tidak serius, tapi mau mengatakan itulah yang mestinya kita pegang menjadi sebuah kekuatan, sebuah dasar sudah keras supaya kita bisa melayani Tuhan juga buat Allah. Berdiri tegak, berikat pinggangkan saudara kebenaran, keadilan yang kita mau suarakan melalui nyanyian kita, yang kita mau sampaikan di tengah segala keluhan, di tengah segala situasi. Saya percaya saudara nabi ini masih punya kerelaan memberitakan Injil, masih punya kerelaan untuk memberikan damai sejahtera. Dan rasanya saudara sekalipun usia terus makin bertambah, dan besok lusa saudara yang pakai tongkat, bukannya aloy memimpin pakai tongkat, tetapi moga-moga tidak. Jangan-jangan anggota paduan suara nafiri juga siap-siap semua bawa tongkat, bukan buat untuk aloy karena usia, tapi kerelaan memberitakan Injil adalah sebuah kekuatan yang akan menopang, yang akan memampukan kita saudara, bukan soal menyanyi bagus atau jelek, tetapi menyanyi melalui hidup yang ada. Sudahkah yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mengerti, saya ikuti sekali lagi perkembangan-perkembangan segala persoalan. Tetapi firman Tuhan mengajak kepada kita sudahkah bahwa yang kita mesti gunakan adalah perisai iman. Saya sekali lagi sedikit lagi sudah telah menitikkan air mata ketika Aloy menyanyi. Dan saya mengerti apa yang dialami oleh Aloy. Sekalipun tidak bisa banyak yang saya lakukan, mungkin Aloy juga sebel sama saya. Barangkali tidak tahu sudah. Tapi barangkali Aloy tetap menggunakan
bisa iman dalam menggunakan perisai itu untuk melawan segala tantangan dan cobaan di dalam doa dan permohonan yang tidak pernah sudah telah yang dikasih oleh Tuhan. Karena itulah refleksi saya atas nafiri teruslah penyanyi. Bukan karena sudah telah masih kuat dan akan kuat, tetapi karena panggilan Tuhan. Saya senang mendengarkan nafiri menyanyi lagu yang beberapa itu. Tapi yang mengatakan saya menyanyi karena hati gembira itu lupa kalimat percis maklum dan tua lebih muda dari awal sudah berhak yang bersuka cita hati yang merasakan kebenaran ini yang boleh membuat sudah berhak jangan berhenti. Pengalaman nafiri biarlah boleh menjadi sebuah contoh bagi konfidenti dalam usia yang lebih muda walaupun dinamika sudah telah juga menjadi sangat luar biasa karena datanya sedikit lebih jelas karena sudah telah dalam kurun waktu 10 tahun sudah telah kehilangan anggota 10%. Kalau nanti 20 tahun sudah kehilangan, kalau diteruskan 20%. Kalau nanti 32 tahun sudah kehilangan 30%. Begitu kalau baca grafik mentah begitu saja. Tapi tentu juga sudah tidak begitu kita membacanya. Dalam pengalaman, refleksi atas nafiri boleh menyadarkan juga konfiden ini. Perjalanan kita bukan karena senang nyanyi atau apa. Tapi perjalanan kita sudah adalah karena kita mau berpegang kepada Injil. Panggilan untuk memberitakan. Panggilan untuk menyuarakan. Saya mau mengakhiri sudah refleksi ini dengan sebuah ajakan, mari kita bangkit berdiri. Bukan berdoa saudara, tapi mari berikan aplaus yang hangat buat nafiri dan juga doa. Tuhan berkati nafiri, Tuhan berkati konfiden ini, Tuhan berkati Allah.